Mari Pak Pendeta, kita di sini. Ya, no? Kita penjara. Mari. Meski KKB terus gencar melakukan teror, aparat kepolisian tetap berusaha merebut hati masyarakat Papua agar kelompok separatis sadar dan mau bersama membangun Papua. Hal tersebut ditunjukkan polisi dengan menggelar operasi Damai Kartens dan membagikan anak babi bagi tokoh agama di Yahukimo. Dua ekor anak babi diserahkan langsung oleh Kapolres kepada Pendeta Kyusak Hasegem di Jalan Seredala, Distrik Dekai. Pendeta Yusak Hasegem berharap program peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan polisi saat ini bisa terus berlanjut karena sangat bermanfaat apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kita program ini kita tetap dukung supaya bisa berjalan baik tapi juga bisa berkembang lebih bagus lagi. Makasih. Memang kami orang gunung ini mau buka usaha kios apa segala macam susah. Kalau babi itu cocok. Termasuk pendeta ini mau buka kios susah. Jadi saya ya, sebagian dari hasil dari pendapatan tetap, saya sering piara-piara babi supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lain begitu atau menambah penambahan ekonomi keluarga begitu. Terima kasih banyak. Satu hal lagi itu pihak keamanan siapkan anak apa bibit babi ini langkah yang tepat. Seperti pendeta sampaikan bahwa kita mau buka kios atau segalanya itu sangat susah kecuali babi. Ya. Jadi yang penting kita terus kerjasama pemerintah dengan pihak keamanan masyarakat itu sangat penting. Terima kasih, kita tetap jalan sama-sama supaya Yahukimo tetap aman, tetap damai. Supaya kita mencari makan atau kita kerja sesuai profesi kita masing-masing itu bisa aman begitu. Selain itu, polisi juga turun langsung mengajarkan warga cara berternak yang benar sehingga hewan ternak bisa tumbuh besar dan bisa dijual dengan harga tinggi. Arthur melaporkan dari Yahukimo, Papua.